tadi saya jatuh dompet bang di daerah sini bang, abang nggak lihat? Nggak lihat. Bang, saya lagi sosial eksperimen bang, sorry bang sebelumnya. Tapi ada rekamannya bang, tadi saya ingin dompet. Saya nggak lihat. Tadi saya jatuh dompet sengaja emang pak. Terus bang, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar nih? Nah, semoga semua teman-teman yang menyaksikan dalam kondisi sehat selalu. Ketemu lagi dengan gua Jo Arenji Motorsport dan Hazel pastinya di sini di YouTube channel kesayangan kita Arenji TV. Nah, kali ini kita lagi ada di mana nih, Sal? Di RNG BSD om kita. RNG BSD. Teman-teman pasti udah familiar, kita udah sering beberapa kali, bukan sering ya. Bukan beberapa kali, sering lah. Udah sering kita om kita buat di sini. Dan gimana kuliah? Kuliah masih PPKM? Masih online om. Masih online aja. Berjalan ya? Dengan baik sih untungnya. Nah, yang kuliah masih online, pengusaha pusing, pekerja juga pastinya pusing. Nah, kayaknya hal seru yang bakal kita lakukan kali ini berkaitan dengan sosial eksperimen. Sosial eksperimen. Kebetulan ada Hazel yang bakal support karena kalau semua sosial eksperimen tetap gue atau Mas Randy yang melakukan, kayaknya udah lewat masanya. Ini bakal disupport sama Hazel. Yeah. Nah, di masa PPKM ini ketika banyak orang kesulitan, kita mau coba cek masih banyak gak sih orang jujur di luar sana. Jadi actionnya nanti Hazel bawa motor, dia bakal coba untuk ya ngetes kejujuran dengan cara mencatohkan duit atau uang atau mungkin dompet. Duit atau uang sama ya. Iya, duit atau dompet ataupun mungkin handphone. Kita lihat respon masyarakat yang melihatnya seperti apa. Pokoknya stay tune. Semoga berjalan lancar dan tidak hujan di sini. Nah, buat sosial eksperimen kali ini kira-kira pakai motor apa ya? Kalau yang Hazel lihat sih om ya, karena kita sosial eksperimen juga bakal bawa motor yang juga. Yang simpel aja yang simpel sih Hazel mikir. Kita sambil jalan ya, sambil lihat ya. Yang kecil-kecil aja. Yang kecil-kecil. Iya, sesuai badan juga om. Berarti kita cari moge yang kecil. Yang kecil. Moge yang kecil apa ya? Kalau bawa Harley kan kayaknya ribet om, berat. Bawa ini agak ribet juga sih. Paling Hazel mikirnya bawa Ducati Scrambler aja om untuk video Ducati kali ini. Scrambler 6 itu. Oke, motornya udah dipilih, akan kita siapin. Stay tune. Semoga lah. Nah, setelah gue muter-muter keliling BC selama 30 menitan, akhirnya gue memutuskan untuk shoot di sebuah minimarket. Nah, kenapa gue memilih minimarket itu? Karena yang gue lihat dari lokasinya tuh cukup lumayan ramai juga, dan orang-orangnya tuh ramai juga di situ kan. Nah, untuk alat pancingnya tuh akhirnya gue memutuskan sebuah dompet. Dompet ini beneran emang dompet pribadi gue, ada SIM dan lain-lain, ada duit, udah kita modifikasi juga, ada duit-duitnya kita tongolin. Nah, untuk orang yang pertama bakal kita tes adalah kebetulan ada seorang bapak-bapak yang duduk di depan Alfamart. Nah, orang itu mungkin perwakilan dari sebuah masjid yang meminta sumbangan dan dia pas persis duduk di depan pintu Alfamart tersebut. Untuk keseruannya, langsung aja tonton. Sampai juga. Ya, Pak. Ya Pak. Ya, siapa yang jatuh? Oh dompet saya ya Pak. Oh iya, nggak tahu tuh pokoknya di situ lewat. Oh, tadi Bapak nemuin di mana Pak? Di sini. Oh di sini. Iya.
Oh iya bener Pak dompet saya. Iya. Kasih ya Pak, ya, sebelumnya. Ya. Pak, ini saya lagi sosial eksperimen di sebelah sana. Iya. Bapak salah satu orang yang baik, makasih sebelumnya Pak udah ngebantu saya buat ini dompet saya. Kasih ya Pak. Oh gitu, iya. Kasih ya Pak. Iya, betul punya aja. Benar-benar. Oh iya. Punya saya Pak. Iya, kasih ya Pak. Yuk. Alhamdulillah untuk yang pertama respon dari bapaknya sangat baik banget. Dia rela ngembalin dompet gue sampai dia ke dalam, dan setelah dia mengembalikan, kita dari RNG TV berdonasi kepada bapaknya untuk nominalnya mohon maaf enggak bisa disebutin, intinya berkah untuk kita semua pokoknya. Untuk yang kedua, ada salah satu pedagang kecil yaitu tukang batagor lagi berjualan di pinggir jalan di sebelah Alfamart itu. Untuk videonya langsung aja tonton terus. Iya Pak. Maaf ya. Jatuh di mana tadi Pak? Di sini Pak. Oh serius Pak? Oke. Okay. Oh bener Pak. Makasih ya Pak. Oh, sama-sama. Pak sebelumnya mohon maaf Pak, saya lagi sosial eksperimen Pak. Emang sengaja saya jatuhin dompetnya. Makasih banyak Pak. Oke. Bapak salah satu orang baik juga udah ngembaliin itu. Artinya Bapak jujur gitu Pak. Kasih ya Pak. Sama-sama. Kasih Pak. Kalian udah lihat kan respon yang kedua untuk abang batagornya, makasih banget udah ngembaliin dompet gue juga. Dia sih baik responnya, pas gue kasih unjuk di situ ada kamera gue lagi bersosial eksperimen, dia langsung kayak langsung gugup canggung gitu sih. Intinya buat mas batagor, lu baik banget, lu keren bang. Nah untuk respon yang ketiga, kali ini ada dua orang mas-mas. Di situ gue udah menunggu selama 1 jam dari yang kedua itu. Akhirnya gue memutuskan untuk mencoba ke mas-mas ini untuk keseruannya, semuanya tonton. Lihat dompet jatuh gak tadi bang sini bang? Tahu juga bang. Apa tadi? Saya udah ngecek sih tadi nggak ada. Tahu nggak? Tadi saya taruh kantong. Bang tadi lihat dompet saya gak bang? Tidak tahu. Bang, tadi saya jatuh dompet bang di daerah sini bang. Abang nggak lihat? Nggak lihat. Bang saya lagi sosial eksperimen bang, sorry bang sebelumnya. Tapi ada rekamannya bang tadi saya ingin dompet. Saya nggak lihat. Nggak lihat. Gimana bang? Bukan sama abang. Bang, tadi saya lagi sosial eksperimen bang. Tadi dulu bang, saya lagi ngomong nih bang. Bang, tadi dulu bang. Bang, lihat dompet saya gak? Tadi saya jatuhin dompet, sengaja emang pak. Terus bang. Bang. Bang, 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 bang. Kabur, untuk ke pegang om. Oh. Kabur. Kabur. Untung bisa kepegang, untung bisa kepegang. Parah. Tadi sih dia agak-agak ngomong aku gitu. Bukan sama saya, bukan sama saya, bukan sama saya. Aduh. Hampir hampir kegeret asal tuh. Hampir kegeret, hampir satu tadi asal. Untung dompetnya sama dia langsung ini. Asal pegang kenceng dong sama dia. Udah. Udah kita lanjut deh, kita minum dulu. Nah, setelah dia mengambil dompet gua, dia langsung mau buru-buru kabur, di situ langsung naik motor, langsung ngebut, tapi enggak pakai lama gua langsung tahan. Dia masih ngegas terus, masih gue tahan terus, gue hampir keseret-seret dan hampir mau jatuh guys. Dan akhirnya di saat gue keseret-seret di situ nahan orangnya, dan di situ juga keadaannya orang udah rame gara-gara ngeliat gue keseret-seret motor, sampai tim RNG juga ikut turun, sampai diterakin udah rame juga, mas-masnya akhirnya cabut dompet gue dibuang. Untung nih dompet selamat guys. Alhamdulillah semuanya
berjalan lancar, walaupun yang terakhir lancarnya hampir tidak lancar. Hampir keseret. Hampir keseret. Siap. Jadi dompetnya Hazel tadi hampir hilang kalau Hazel tadi sempat sharing. Dan garis besar Hazel, gimana Hazel? Untuk eksperimen kali ini sih kan 3 kali percobaan. 3 kali percobaan. 2 orang baik. Orang baik. 1 kurang baik. Kurang ajar sih itu. Hampir keseret. Itu sampai lari-lari lo tadi lo. Iya, itu ramai banget tadi kan, bisa dilihat juga di video yang tadi sebelumnya. Iya. Ya basically ternyata orang baik di Indonesia masih tetap lebih banyak daripada orang yang kurang baik ya. Betul. Itu dia teman-teman semua. Nah, kurang lebih itu aja. Thank you Hazel supportnya, walaupun kita tadi sempat mungkin di sini siarannya cuma 10-15 menit. Iya, cuma di luar kita bertiga. Udah berjam-jam. Berjam-jam dan tadi sampai terakhir hujan juga, cuman alhamdulillah semuanya lancar. Nah, buat teman-teman semua yang suka video-video seperti ini, social eksperimen, boleh dong kasih like-nya di video ini dan komen apabila ada masukan-masukan yang kira-kira next social eksperimen apalagi nih yang bisa kita lakukan. Tuh. Menggunakan Moge khususnya dari RNG Motorsport. Itu aja sih. Siap. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe dan follow Instagram RNG Motorsport. Jangan lupa subscribe. Jadi kalau ada video-video baru kalian bisa dapat update-nya. Itu aja. Thank you Hazel, thank you Aldi, thank you semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Thank you Indomart apa Alfamart tadi? Alfa. Ya, pokoknya thank you semua yang sudah membantu dan mengizinkan untuk kita menayangkan video social eksperimen kali ini. Kurang lebih itu aja, sehat selalu. Ketemu lagi dengan gue, Jo RNG Motorsport dan Hazel Hadian di sini. Di YouTube channel kesayangan kita RNG TV. Sehat selalu, thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di BSD, lokasinya ada di BSD nih teman-teman semua. Dan sekarang masih... 1, 2, 3. Alhamdulillah, dia baik-baik. Tipe 2, 3. Nah, apa om? Lupa.